anywhere, anytime, yang dimana-mana, pokoknya itu vlog buat Bayu Skak. Back again with me, Ahmad Paki. Asik, kemarin gue udah buat reaction dari teasernya Raditya Dika. Teaser ya kan? Kalau ya lagi diupload kemarin ini, trailer. Oke, beda ya. Teaser itu potongan dari sebuah film. Kalau trailer itu kayak dirangkum gitu filmnya. Jadi ini loh gitu loh filmnya. Nah, sekarang yang gue mau bahas itu trailernya dari film Hangout. Kemarin soalnya baru ngeliat di apa? Di trending topic. Sekarang kita tonton bareng-bareng. Yuk. Ini tanggal 23 Maret gue ada acara. Proyek gede itu biasanya awal-awalnya memang seperti ini, Di. Suka misterius gitu. Kok ada foto-foto kita ya? Kayaknya sih beneran nih. Casting buat film kali. Matitik. Sumpah. Cantik banget sih, parah. Fix banget. Ih, cantik banget, bro. Adik. Sumpah. Ganteng banget sih. Parah. Si ada aja nggak taruh. Kapan ya terakhir kali kita kumpul kayak gini? Kayaknya tahun lalu deh om. Tiba-tiba om muncul kayak gini nih. Kira-kira kenapa ya guys? Tinggalin di komen ya. Baik. Mati-mati ulang kali ini. Om muncul. Udah kayak begini kan kita nggak bisa diem dong. Jangan-jangan kita mau dibunuh satu-satu. Oke. Jatuh guys, sakit guys. Udah, kita mending nunggu di sini. Ini tuh gara-gara kita nggak satu suara. Kenapa? Itu lo, itu apa? Itu yang gua. Kenapa? Itu lo kena itu gua. Mereka lagi hadapan-hadapan. Oh my god. Ini mereka berjalan. Bawang putih itu nggak mungkin hamil di luar nikah. Bawang putih itu nggak bina, Fur, nggak bina. Paling enak makan kelinci. Kayaknya pembunuhnya salah satu dari kita. GGS. Kebiasaan syuting GGS 2 tahun jadi serigala. Bener kan? Alright. Trailernya singkat, tapi masih singkatannya teasernya. Yuk kita diulang lagi, yuk kita bahas. Ini tanggal 23 Maret gue ada acara. Nah itu acara apa sih Raditya Dika? Kita juga gak tahu. Misteri. Misteri pertama. Proyek gede itu biasanya awal-awalnya memang seperti ini, Di. Oh, proyek gede ya. Berarti ini kayaknya dia lagi mau buat film di sini, di pulau ini, deh. Yuk, lanjut. Suka misterius gitu. Bagus ya, dari masuk pantai terus ke hutan itu. Kayak di benar-benar si pulau gitu loh. Kok ada foto-foto kita ya? Kayaknya sih beneran nih, casting buat film kali. Matitik, sumpah, cantik banget sih, parah, fix banget. Dari mereka ngomong nih, gue gak terlalu merhatiin nih, mereka ngomong apa kan? Yang gue perhatiin di belakangnya ini loh, ini nih, nih. Masih garuk-garuk aja itu ya. Parah dah. Ya cantik banget, bro. Jadi, sumpah, ganteng banget sih, parah. Fix banget. Ini yang bikin gua kemarin mual-mual parah. Kapan ya terakhir kali kita kumpul kayak gini? Kayak ini potongan teaser yang kemarin. Kalau kalian yang nonton teasernya, gua udah buat reactionnya. Tahun lalu deh om. Tiba-tiba om muncul kayak gini nih. Nah, kenapa ya guys? Tinggalin. Bisa aja ya Boy Skak ya.
bisa sempat yang ngevlog kalau lagi apa, bisa sempat yang ngevlog lagi kondisi kayak begini arah. Jadi anywhere anytime di mana mana pokoknya itu vlog buat Bayu Skak. Di komen ya. Baik. Mati betulan kali ini. Terus tadi kedua itu Om Mucus tiba-tiba tersedak. Orang yang bisa sekarang saya diem dong. Jangan-jangan kita mau dibunuh satu-satu. Jatuh guys. Sakit guys. Kita jangan gitu aja gak bisa jatuh. Udah, kita mending nunggu di sini. Ini tuh gara-gara kita gak satu suara. Ini skin paling ini viral. Kocak di sini nih. Itu yang di bawah. Kenapa? Itu lo kena itu gue. Mereka lagi ada pada depan. Mereka lagi ada pada depan. Ke depan enggak? Enggak ada. Enggak ada, guys. Di dia doang enggak ada depan. Tuh, dari scan ini nih, kita bisa lihat nih. Itu kayaknya lagi ada syuting di filmnya Raditya Dika. Jadi, Raditya syuting film dan dalamnya syuting. Gitu. Jadi semuanya serba syuting. Kak, kalau putih itu nggak bina, Sur. Nggak bina! Kebutan itu paling enak makan. Scan paling horror. Kayaknya pembunuhnya salah satu dari kita. Pembunuhnya salah satu dari mereka. Ya, ya, GGS. Abis ngeliat bulan purnama, kebiasaan syuting GGS 2 tahun jadi serigala, jadi begini suka masih kebayang. Oke, siap. Trailernya udah selesai. Filmnya masih sama yang kemarin ya. Artisnya itu ada Raditya Dika, ada Titi Kamal, ada Gading Martin, ada Soleh Solihun, Prilly, Dina Kanya Dewi, Bayu Skak, Sufiyah Saputra, and Om Matias Mucus. Oke, jadi rapi film. Kalau nggak sabar menonton ini di tanggal 22 Desember. So, aduh, kalau kalian yang sempat di rumah gitu ya tanggal 22 Desember, jangan lupa nonton di bioskop kesayangan Anda ya. Pastikan di bioskop apa Bekasi, nanti gue bakal vlog dan jumpa kalian di tanggal 22. Karena gue juga menonton film ini ya. Oke, sampai sini aja reaction-nya di film Raditya Dika. So, until the next time my video. Bye!